Kabupaten Lumajang ini merupakan relokasi yang tercepat, bahkan di awal-awal mendapat rekor MURI untuk tercepat karena pembangunannya hanya butuh waktu 4-5 bulan. Dan saya sekarang melihat untuk pembinaan masyarakat yang terkena bencana terkait dengan sosial ekonomi. Nah, di Desa Sumber Mujur ini, di sini ada peternakan domba ya, yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar ya, dengan anggaran yang tidak sebesar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan fisik. Semula kita membantu menyiapkan 70 ekor kambing. Nah, sekarang ya belum sampai 2 tahun jumlahnya sudah 120 ekor. Artinya sudah menghasilkan, sudah meningkat.